Oke, kunjungan ke tempat budidaya anggur di Pontianak, Pal 7, punya Mas Didik. Oh, ini yang dirawat, betul-betul dirawat. Oh, ini sangat lebar, anggur Jupiter. Banter bag ukuran mungkin ini 35 kali ini, atau 30 atau 35. Nah, ini penggaris nih 30. Berapa nih, Bos? 30. 30 ya. Mantap, mantap. Ini kalau dirawat bagus. Iya, banyak nanam dalam pot. Pembibitan di sini bibit sekitar 120-an jenis. Tuh lihat. Cuma dalam polybag. Polybag ukuran berapa ini? Mungkin 50. Polybag yang paling besar itu. Paling besar. Tuh. Nah, ini pot segini berbuah. Kata-kata udah pernah berbuah sekali. Ya. Ini pot kecil nih. Ini keluar bunga nih. Jangan ragu lah. Samurai nih bunga. Walaupun potnya polybagnya kecil. Ya. Jangan ragu meskipun dalam polybag. Tuh lihat tuh. Polybag bukan planter bag. Ya. Teman-teman yang nanam anggur atau mau beli bibit anggur, di sini banyak. Sangat banyak di sini. 120-an jenis, terbanyak kayaknya ini di Pontianak. Mudah-mudahan makin berkembang, makin dirawat rencana dia mau bikin greenhouse. Semoga berjalan lancar nanti, makin banyak anggurnya. Amin. Tuh lihat media tanamnya, ada kayak model apa ini, kayak akar bambu. Tapi tidak ada akar bambunya. Tidak ada kah? Tidak ada. Oke, ini sekam ya. Sekam patah, sekam mentah. Sekam mentah, sekam bakar. Banyak serasa. Ada juga yang dalam planter bag, tapi kebanyakan ini polybag. Dia cukup membuahkan sekali, yang penting dia udah dapat jenisnya gitu. Enggak masalah bertemu-temu apa bertumpuk-tumpuk, yang penting dia hidup palit gitu ya. Nanti kalau untuk skala kebun barulah lain, harus dirawat betul-betul gitu ya. Untuk bibit. Oke, di sini videonya, sahabat tani, salam tani.